Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Gubernur, hadirin yang kami hormati. Saya sendiri amat sangat bersyukur karena di akhir tugas saya sebagai aparatur sipil negara, besok tanggal 1 November 2022, saya akan memasuki masa purna bakti. Malam ini, saya boleh berdiri di sini sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksana Pesperani Nasional. Inilah akhir yang memahkotai seluruh kinerja saya sebagai aparatur sipil negara. Saya kira hanya saya di Indonesia yang mendapat momentum berahmat ini. Saya hanya bisa menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan seluruh umat Katolik, dan untukmu semua atas penghargaan ini. Saya punya impian, semoga apa yang terjadi di Pesparani Katolik Nasional 2 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Nusa Terindah Toleransi ini, terus-menerus mengilhami kita semua dari waktu ke waktu, dan pada satu saat nanti ada juga seorang tokoh Katolik, tokoh Kristen, tokoh Hindu atau Buddha menjadi Ketua Umum Panitia Pelaksana MTQ atau STQ. Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, dengan telah selesainya seluruh mata lomba, tentunya para Dewan Juri telah menetapkan para pemenang dan yang patut menyandang gelar juara umum. Kita akan mendengarkan pengumuman itu dari yang berhak mengumumkannya. Izinkan saya atas nama panitia penyelenggara menyampaikan selamat kepada para pemenang. Sementara provinsi yang belum berhasil, saya berharap lebih dapat meningkatkan kemampuannya lagi untuk merebut peluang terbaik di ajang Pesperani Nasional 3 di tahun yang akan datang. Akhirnya, tak ada gading yang tidak retak. Kami atas nama seluruh panitia penyelenggara, baik pusat maupun provinsi, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tinggalkanlah semua yang kurang baik di sini. Bawalah yang baik keluar NTT. Ite misa es. Ya. Pesparani 2 telah selesai. Pergilah kita semua diutus dari Nusa Tenggara Timur untuk Nusantara. Menjadi duta Pesperani yang terus memadahkan keindahan, berkah dan syukur untuk mewujudkan Indonesia yang damai, bersatu, adil, dan makmur dalam keberagaman.